Bupati Nia Selatan Hilarius Duha menghadiri Dies Natalis Sekolah Tinggi Teologi Injil Aras Tamar STTIA dan Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK Setia Nia Selatan yang ke-16 tahun serta penyambutan mahasiswa PPL dan alumni tahun 2021 di kampus STTIA Desa Sondregiasi Kecamatan Luhagundre Maniamele pada hari Selasa 31 Januari 2023. Bupati Nia Selatan menyampaikan ucapan selamat Dies Natalis STTIA SMTK Setia Nia Selatan yang ke-16 di mana di usia ini merupakan proses perjalanan hidup dalam menciptakan sumber daya manusia sebagai pembawa moral dalam tatanan hidup manusia dan selamat kepada mahasiswa PPL yang telah mengimplementasikan pengetahuan di lapangan sehingga bisa dilakukan evaluasi dan analisa dalam mendapatkan inovasi terbaru. Ketua Kehormatan Setiasa Indonesia, Dr. Mateus Mangentang, MTH, sekaligus sebagai pembawa renungan mengungkapkan bahwa pada usianya yang ke-16 tahun, STTIA Nia Selatan merupakan anugerah Tuhan dalam menjalankan segala berkatnya dari awal hingga saat ini dengan harapan agar dapat dikembangkan ke depan dan terciptanya alumni yang dapat membawa kesuksesan akademisnya di luar Kepulauan Nias. Dari Nia Selatan, Prawiran News melaporkan.